Kami naik ke sana ya. Oke. Sekarang kita mau mancing. Nah ini yang dibilang zona manfaat tradisional. Ya. Jadi dari hasil alam ini bisa dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sini. Gitu ya deh, kurang lebih ya. Salah satu lokasi zona pemanfaatan tradisional berada dekat pemukiman di Pulau Komodo. Komodo dapat nih. Mereka dapat mengambil hasil dari perairan secara tradisional hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Mancing tuh memang perlu butuh banyak kesabaran. Tapi kalau pemandangannya kayak gini, wah, luar biasa. Dapat, woi. Tuh. Dapat, bro. Seru, eh. Nih. Umpannya hilang. Gue dapat nih. Woi, besar nih. Ikan apa ini? Popo. Ogo. Ogo. Yo dapat yo. Pogo. Mana? Wah, gede banget. Gede, bro. Bisa makan enggak ikan pogo? Bisa. Enak tuh. Mancing itu bukan soal skill, tapi kesabaran, bro. Ya, yeah. Benar juga ya. Kerapu nih, bro. Iya, kerapu. Dua, mantep. Eh, hei, bos. Makan malam banyak dong lo. Ayo, Dek, lepasin, Dek. Iya. Ada giginya lagi. Banyak giginya ya? Iya. Gigit dong nih. Ini kita baru mancing sebentar aja beberapa menit. Udah dapat banyak. Dapat banyak. Lihat tuh. Tandanya. Berarti tandanya laut di sini yang masih terjaga, belum ada orang yang ngebom. Masih banyak ikan. Cara mancingnya masih cara tradisional gitu. Betul. Kayak kita gini kan?